sama gua si Meow Aw. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Selendita Beast They Are Coming demo. Dan sebelum gua melanjutkan gameplay Selendita Beast They Are Coming demo yang satu ini, teman-teman, Meow Aw mau minta maaf terlebih dahulu teman-temanku sekalian, karena gua lupa kalau misalnya game Selendita Beast They Are Coming demo ini, teman-teman, belum selesai. I'm so sorry guys. Dan langsung saja kita akan melanjutkan gamenya ya. Sorry banget, gua itu lagi baca-baca komen di game Totally Accurate Battle Simulator gua, dan ada yang bilang, Kak Regi, kapan ngelanjutin Selendita Beast They Are Coming demo, Kak Regi? Nah, gua udah tunggu lama banget Kak Regi gak upload-upload. Saya penasaran nih. Baiklah, teman-temanku sekalian, siap gerak. Dan sekarang kita sudah berada di dalam game Selendita Beast They Are Coming. By the way, gua udah sampai di mana ini? Terakhir kali teman-teman, kalau gak salah gua ada di desa. Kenapa gua ada di sini nih? Sebentar. Oh, ini tower ya? Oh iya, ini tower guys. Ah, sampai di tower lagi. Ya di mana ada kepala nih? Terus kalau misalnya kalian cari darahnya, tuh dia. Pasti kalian akan bertemu dengan badannya. Berarti gua ngulang lagi dong nih. Ya udahlah ya, tidak apa-apa ya teman-teman. Sambil kita refreshing ya. Kalau nggak salah, tugasnya gua ini sekarang adalah mencari rumah Teletubbies. Dan temen gua yang satunya lagi itu tetap stay di desa untuk menemani ada kita bertemu dengan Teletubbies yang sudah tua ya teman-teman. Dia adalah satu-satunya survivor di desa Teletubbies ini. Dan, ah itu dia. Gua sudah melihat ada kicir. Nah tuh, kicir yang super duper besar. Kita akan kesana teman-teman. Dan gua juga gak tahu apa isi dari rumah Teletubbies tersebut. Karena di episode sebelumnya teman-teman, pas kita mau sampai di rumahnya Teletubbies, kekat ya. Jadi tidak tahu isinya ada apa aja guys. Dan gue sendiri harus nonton video gue lagi guys, yang 2 minggu yang lalu, supaya gue inget kejadiannya seperti apa. Karena gue udah lupa, saking banyaknya game. Dan juga kemarin sempat gue mainin Little Nightmare juga ya teman-teman. Jadi gue udah lupa, I'm so sorry. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah nih, gue juga sudah menjelaskan tentang ini ya. Kalau gak salah si Alf dan juga si Old Tabby. Nah si Old Tabby bilang, makananku sudah mau habis. Terus si Alf tanya, kenapa kamu berpikir di sini tempatnya berbahaya? Di sini kan tidak ada apa-apa. Terus si Old Tabby bilang, mereka berbahaya. Mereka ada di sekitar sini. Terus si Alf bilang, hah? Siapa mereka? Widih. Oke, kamu tunggu di sini saja. Aku akan kembali lagi. Waduh, si Alf memberanikan diri untuk keluar dari rumah ini ya teman-teman. Dan kalau nggak salah ya, si Old Tabis tersebut teman-teman itu terkunci dari luar. Siapa yang makuin pleng-pleng di pintunya Old Tabis ini? Ya kan, gak mungkin dong si Old Tabisnya bisa ngemakuin sendiri. Iya betul juga. Terus kalau gak salah ya guys, kita itu tendangnya ke dalam. Kenapa ini kebukanya dari luar? Tuh. Kita tuh tendang ke dalam loh guys. Tuh. Malah kebukanya keluar. Ya udahlah, gak apa-apa lah ya Mio. Oke. Kalau nggak salah baca tadi teman-teman, kita itu harus kembali lagi ke lieutenant atau ke mobil kita, karena dia itu tidak ada ammo. Dia bawa senjata dia, tapi ammonya dia tidak ada guys. Nah tuh kan. Oh sergeant, bukan lieutenant. Sergeant, ada korban nih di sini. Sergeant, masuk. Aku butuh peluru di mobil. Ya udah deh kalau gitu gue akan ketemu lagi sama si Old Tabby. Old Tabby, gimana nih? Peluruku habis, Old Tabby. Nah, tuh. Ini gua dengerin di last part ya. Di episode sebelumnya, guys. Sebelum kita akhirin ada suara langkah kaki, tapi pas gua cek si Old Tabby kayaknya enggak apa-apa nih. Dia masih hidup ini, guys. Tuh. Masih bernapas tuh. Coba kita cek ya teman-teman, asal suara kaki tersebut apakah dari sini? Sebentar, coto mati kuda saya. So far ya, untuk game Selendita Beast ini belum ada horor-horornya sama sekali ya. Pokoknya kita cuma nemuin ada kepala, ada badan, tapi tidak ada yang menyeramkan atau jump scare. Oke, tidak apa-apalah. Mungkin saja di part kedua ini bakal ada ya, guys. Enggak apa-apa masalahnya. Oh, jangan bilang di dal. Oh, itu dia. Ada seseorang di sana, guys.
Apakah itu Tinky Winky? Oh iya, di episode sebelumnya gue juga salah ya teman-teman. Gue bilangnya kalau warna ungu itu adalah Dipsy. Ungu itu adalah Tinky Winky, ya kan? Kalau hijau itu baru Dipsy ya, yang tanduknya cuma satu. Kalau Tinky Winky itu ada segitiganya. Lala dan juga Po. Lala warna kuning, Po itu warna merah. Oke. Guys, apa yang harus gue lakuin nih? Mungkin saja gue akan deketin pelan-pelan. Ayo lo. Dia lari. Hey, mau kemana kamu? Buset, larinya cepet banget. Gak bisa dikejar, guys. Larinya udah kayak hantu aja. Gak bisa. Oh, jangan bilang teman-teman ini adalah perangkap. Ah, dia kemana? Oh iya, jangan bilang. Ini adalah perangkap supaya dia bisa pergi ke Old Tabby. Dan Old Tabby akan di... bahaya sekali Old Tabby. Jangan meningso ya Old Tabby. Pintunya terbuka sendiri. Sebentar. Halo. Oke. Ada siapa di sini? Ditutup. Oke, masih bisa dibuka. Jangan macem-macem lu. Gua ada pistol, bro. Tapi nggak ada pelurunya. Lu macem-macem sama gua. Gua lempar di pistol gua nih. Ayo. Oke. Lo. Oh, dia laporan. Katanya ternyata ada beberapa orang di sini, bukan cuma satu. Oh, atasannya dia namanya Pil. Macem. Ini apa nih, guys? Rumahnya Teletubbies kenapa jadi seperti ini? Wadaw, seperti yang kalian lihat, guys. Oh no. Dipsy kita, teman-teman. Mukanya sudah tidak ada. Lala. No, Lala. Ini makanannya mereka. Ya, gue inget banget makanannya mereka. Kalau nggak salah warna pink. Terus kayak bubur gitu loh. Bulet-bulet. Munculnya dari mana ya? Gue lupa lagi. Ini ya? Dari sini ya? Oh iya. Lumayan mirip ya. Oh, ini prosotannya mereka, guys. Dipsy. Apa yang terjadi dengan kamu, Dipsy? Oh no, warna ungu siapa nih? kamu siapa warna ungu? Ini nih. Ya, si Po, teman-teman. Kasihan sekali. Ini warna hijau, ini siapa lagi nih? Ini hijau tua. Ini hijau muda. Oke. Dipsy. Oh, tunggu dulu. Ada satu karakter lagi di depan sana, guys. Permisi. Sepertinya berbahaya, guys. Sebentar, gue deketin. Pelan-pelan saja. Freeze! Tunggu dulu. Lu gak ada amonya. Oh, siapa tahu aja. Oh, Pil itu teman kita. Satunya lagi, guys. Bukan lieutenant ya. Tuh kan. Apa nih? Oh, kita masih ada pisau. Waduh. Aduh. Guys, apakah kita membunuh Teletubbies di sini? No, dia meningsoy. Tidak, Teletubbies. Guys, kalau misalnya kalian lihat ya, Teletubbies-nya itu kayak penuh dengan lumur gitu loh. Badannya dia. Terus ada warna hijau dan juga warna merah. Itu darahnya dia, darah yang mana ya, guys? Apakah darah dia warna merah atau darah ningrat ya, warna hijau, guys? Oh no, gue harus gimana sekarang? Aduh, apakah gue harus bertemu dengan Alf? Ya, tuh Alf. Aduh, guys, gue bingung nih. Aduh, nggak aman di sini, guys. Kita harus pergi. Ini siapa yang membantai mereka semua, guys? Kalau nggak salah ingat, teman-teman, tunggu dulu. Desa itu di antara rumahnya Teletubbies dan juga Radio Tower, ya kan? Kalau nggak salah inget, aduh, gua tadi nontonin video gua sih dan gua lihat mapnya. Tunggu, desa di bawah, di atas itu ada desa rumahnya Teletubbies dan di sebelah kanan itu ada Radio Tower. Kalau nggak salah ya guys, berarti gua harus ke tengah ya. Coba. Mungkin aja ke sana. Bener nggak ya teman-teman? Kalau salah, I'm so sorry ya. I'm so sorry my friend. Semoga aja bener. Kalau nggak salah, lurus agak ke kiri sih. Tapi kita coba aja, lurus terus guys. Siapa tahu aja kita bisa bertemu dengan desa dan kita bertemu dengan teman kita. Satu-satunya bantuan kita ya teman-teman.
Soalnya lieutenant kita, atasan kita sudah meninggalkan kita. Tidak tahu kemana itu. Ah, itu radio tower. Tuh kalian lihat tuh. Ini radio tower, guys. Yah. Jangan bilang gue tersesat lagi. Sebentar, gak apa-apa. Kalau misalnya ini radio tower, berarti gue tinggal ke kanan aja dong. Ya gak sih? Ya gak? Ya kan? Ini kan kita ketemu radio tower, guys. Berarti kita tinggal harusnya ke kanan. Dari sini nih, ke kanan. Oke, semoga aja bener ya, guys. Semoga aja bener nih. Kita ke kanan lurus. Please dong! Gua mau bertemu dengan temen gua nih. Gua udah merinding sendiri, guys, kalau kesesat di hutan gelap begini. Cuma ada senter, senternya udah mau habis baterai, ya kan? Bahaya banget. Aduh, di mana lagi nih? Tunggu dulu, desa gua di mana, cuy? Desa gua mana? Oh no, guys. Ah. Lieutenant, come in. Oh, ada satu lagi katanya. Ada yang teriak. Oh no, siapa itu yang teriak? Oh no. Siapa yang teriak? Ah, ada yang masuk pintu. Ada yang buka pintu, tutup pintu. Oh no. Itu siapa itu? Oke, akhirnya teman-teman, kita sudah sampai ke yang namanya village, ya kan? Kita belum menjelajahi forest. Tunggu dulu, cari dulu sumber teriaknya dari mana, bro? Dari sini kah? Aduh, gimana nih guys? Gue cuma punya pisau. Sabar. Yah! No! Teman kita, si Alf! No! I forgot. Rest in peace, Private. Oh no, teman kita meningsoy, guys. Itu suara apa ya? No! Ikat pinggangnya aneh banget ya. Tuh kalian lihat tuh ikat pinggangnya tuh. Tunggu. Ada suara-suara aneh nih. Kayaknya suaranya dari sini nih, guys. Karena pintunya tiba-tiba saja tertutup. Oke, sabar. Kita perhatikan baik-baik. Ah! Ini dia, imposternya. Hei, kamu. Oh. Buset, kuat banget. Kita diangkat begitu saja. Tendang. Wah, mantap sekali. Pakai kungfu. Udah, mending soy. Oh, jangan bilang kita tusuk tadi ya, guys. Waduh. Yo, bro. Si Tinky Winky imposternya katanya. Oh, katanya ada banyak seperti mereka. Tuh. Little House in the Forest. Ya ampun, kita akan ke forest, guys. Kamu tahu di mana itu? Ada di forest lah, ada di perkebunan. Dikasih. Padahal gak ada amonya. Katanya tunggu di sini, nanti gua akan kembali pas siang hari atau pagi hari lah. Terus dia bilang terima kasih. Tenang aja, ini memang pekerjaan kita. Widih. Aduh. Oh, dia menghilang. Si Tinky Winky menghilang, guys. Oh no. Kita sibuk ngobrol, si Tinky Winky menghilang. Tapi guys, teman kita tidak. Alf, rest in peace ya. Semoga kamu tenang di sana. Terima kasih sudah menjadi teman seperjuanganku. Sekarang saya harus hidup sendirian dan pergi ke arah forest. Oke, ini dia teman-teman. Aduh. Nah, kalau misalnya kalian lihat, forest itu cukup jauh ya. Oke. Dan semoga aja ada jalan setapaknya. Kalau gue lihat kan ada kayak jalannya gitu, guys.
Semoga aja nih kita cari terlebih dahulu. Bener nggak ada jalan setapaknya atau tidak? Nah, bener. Ada jalan setapaknya. Ya udah, gini aja guys. Gua akan coba untuk mengikuti jalan setapak ini. Bisa berhasilkah atau tidak? I don't know, my friend. Aduh. Pokoknya katanya kita harus mencari ada rumah kecil di tengah-tengah forest. Atau apa ya namanya? Hutan. Ya ampun. Gue sampai lupa loh, forest aja gue bilangnya kebun. Hutan guys, maaf. Oke, sambil lihat kanan kiri guys. Ini gelap banget, ini game sih gelap banget. Gue gak bisa lihat apa-apa. Paling gue terangin ya kalau misalnya kalian mau lihat gameplay gue guys. Tapi yang sebenarnya gue lihat ini gelap banget guys. Gue gak bisa lihat kayak 3 meter ke depan, 4 meter ke depan tuh gelap banget. Oke, here we go. Mungkin saja kita sudah berada di perhutanan. Tapi gua masih tidak menemukan apa-apa. Rumah kecil juga masih belum kelihatan, guys. Mungkin aja udah kelihatan tapi gua lewatin. Mungkin saja, I don't know. Oh. Waduh. Oh, batu. Jangan panik. Cuma batu. Oke, ada pohon. Mana rumahnya? Gua enggak nemuin rumahnya, guys. Aduh, ini gara-gara terlalu gelap. Tidak. Tolong. Siapapun itu. Lu kan polisi, Miok. Masa lu minta tolong? Oh iya, betul juga. Tapi ya, emang enggak boleh minta tolong. Tunggu dulu. Gua harus kemana nih? Oh, sini. Ke kanan sini, guys. Oke, sabar. Terus mengikuti jalan sambil lihat kanan dan juga kiri. Oke. Apa ini? Pupup siapa ini, guys? Warna hijau-hijau. Pupup siapa itu? Oh. Old man say there's a lot stranger creatures. Ada makhluk-makhluk yang aneh. Aduh. Oke, katanya dia cuma bisa menggunakan pisaunya dia. Dan kalau misalnya kalian lihat tuh, ada jejak kaki. Jejak kaki siapa ini, teman-teman? Kemana jejak kakinya? Oh, ini ke depan sini. Oke, apakah ini jejak kakinya Tinky Winky, guys? Mungkin, bisa jadi. Kok hilang? Itu dia, masih ada. Oke, kita fokus ke jejak kakinya aja ya. Come on, masih ada. Sambil gua cek kanan kiri ya, temen-temen. Aduh. Oke, masih ada jejak kakinya. Buset, ini gede banget. Ini kalau gua nggak ikutin jalan setapak ya, guys. Mungkin aja gue udah tersesat. Tunggu dulu. Jejak kakinya mana? Jejak kakinya mana, guys? Kok menghilang? No. Jejak kakinya udah gak ada. Oh, no. Oh, ini nih. Masih ada. Oke. Jangan panik, Miao. Jangan panik. Oke, masih ada, Kak. Jejak kakinya. Halo? Oh, no, guys. Gue gak lihat apa-apa. Mana jejak kakinya? Ya, udah gak ada lagi guys jejak kakinya. Oh no. Jangan bilang gue udah salah nih. Terus ini apaan ya guys? Batu. Oh, itu dia. Nice sekali. Kita sudah menemukan rumah kecilnya ya. Bisa gak? Special Force of Teletubbies Country. Open the door. Didobrak. Aduh, katanya dia memerlukan sesuatu untuk membuka pintu. Ada yang berteriak lagi. Gua harus cek itu katanya. Oke, untuk membuka pintu ini, mungkin aja kita butuh kapak. Ya kan? Karena kita cuma punya knife. Kita tidak bisa membuka itu, guys. Aduh, muncrat lagi. Pas bilang knife. Oke, gua ikutin jalan setapak lagi ya. Maaf, guys. Sabar. So far so good. Gelap banget. Tadi ada suara teriakan di arah sini. Cuma gue gak tahu guys. Mana orangnya yang berteriak tadi? Oh itu. Oh no. Tuh kalian lihat tuh. Wah ada banyak. Mereka ada banyak guys. Tuh. Oh. Gue ada knife. Ingat, gue ada knife. Mama me. Nice. Hehehehehehehehe. Oh. Gua kenapa ini, guys? Gua kenapa? Oh,
jangan bilang gue meningsoy. Sekali kena pukulannya mereka, gue langsung meningsoy. Ah, I see. Oke, oke, oke. Gue juga harus berhati-hati kalau begitu. Sabar, sabar. Oke, tapi gue udah menemukan jalannya sih. Walaupun gelap banget, guys. Sebentar, gue lihat lagi. Memakai mata Rasengan. Oh, salah ya. Tuh, 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 di depan sana tuh. Kalau mereka ada di situ, terus gue harus gimana? Tunggu, gue juga mau cari tahu gimana caranya counter dia gitu loh, guys. Mamam nih. Oke, tuh kan, udah kena kan dia. Tuh. Oh, masih ada satu lagi. Mamam ini. Oke, oke. Tadi berarti ada dua. Gue langsung meningsoy, guys. Ada teriakan. Siapa itu yang berteriak? Apakah sudah mati? Pil, lu juga udah bunuh dua tadi lo. Lo, hampir saja gua kena, ya ampun, gua spam klik, guys. Mamam. Oke, okay, sip. Terus kalau enggak salah tuh kalian lihat tuh. Ada darah. Terus ada bercak. Bukan bercak ya. Jejak maksudnya. Maaf guys. Gua harus hati-hati terlebih dahulu nih. Gua harus pergi. Tuh. Suara teriakan. Dari sini. Masih ada jejak kaki, guys. Aduh. Jejak kakinya ke sini. Oh. Tuh, ada jejak darah. Bener gak ya gua ke sini, guys? Oh no. Waduh, ada banyak. No, gua lari aja. Bisa enggak gua lari? Oh no, banyak banget. Tuh. Kayaknya gua harus ngikutin arah suaranya deh, Miok. Ya, sabar. Untuk balik lagi gua udah enggak tahu nih caranya gimana ke rumah kecil itu. Oke, sabar teman-teman. Gua enggak bisa lihat apa-apa. Ini terlalu gelap. Maybe. Ya. Kesana. Iya, ke depan sana nih, guys. Nih. Harusnya suara teriakannya deket-deket sini nih. Ada di sini gak sih? Gak ada. Ayo dong, teriak lagi dong. Halo? Oh, kesana guys. Ya, menurut telinga saya, kita harus kesini nih. Ada banyak Teletubbies. Oh, ini siapa nih? Waduh. Mamam nih. Sabar. Ayo teriak lagi dong. Teriak lagi dong. Sebentar, teman-teman. Oh, dari mana? Dari sini. Sabar. Mamam nih. Sebelah kiri. Aduh, gak sempet gue dengerin, guys. Oh. Ah, ini banyak sekali, guys. Sampai kapan nih gue harus bertahan? Teman-teman, tolong saya. Oke. Ayo, teriak lagi dong. Dia gak teriak lagi, guys. Halo? Kesini nih. Oke, gak ada apa-apa. Itu teriakannya siapa? Itu teriakannya mirip banget sama si... Oh, ini dia. Oh, si Pil. Bukan si Pil. Gua maksudnya Pil. Wah, kenapa dia nih? Dia lari, guys. Kita harus mengejar. Itu kalau gak salah Lala deh. Lala, kamu kenapa lari, Lala? Lala! Itu dia, si Lala. Lala, tenang saja. Jangan lari. Jangan bunuh aku. Beneran dong namanya Lala dong. Gua akan bantu lu. Jangan lari. Oh no. Apa yang terjadi di sini? Hah? Apa yang dibicarakan? Maksudnya, gua kelewatan sesuatu kayaknya, guys. Maaf. Sebentar. Kita deketin terus. Lala, jangan lari terus, Lala.
Kasih tahu nggak Tinky Winky di mana, Lala? Oke, dia terus berlari, guys. Dia terus berlari. Menarik sekali. Di mana dia? Hey, di mana dia, guys? Oh no! Nah, itu dia. Ayo dong, ayo dong. Jangan lari lagi. Kamu lari sampai mana, Lala? Jauh banget. Masalahnya teman-teman, selain gua mengejar si Lala ini, gua nggak ada tujuan lagi. Oh, kita pergi ke arah rumahnya dia atau gimana nih, guys? Tunggu dulu. Ah, itu dia. Kamu jangan lari lagi. Oh, gua harus gimana ya? Jangan bilang gua harus matiin senternya atau gimana nih, guys? Oh, itu. Dia lari ke arah sini nih. Kalau nggak salah. Nah, tuh kan. Coba gua matiin senter. Oh, deh. Oke. Oh. Aku cuma ingin membawa. Wow. Dia memegang pisau juga, guys. Oh no. Dengarkan aku. Ditendang. Ayo. Kita bisa bicarain baik-baik. Oh no. Wih, mantap sekali. Oh. No. Lala. Tidak. Oh, kita ketemu dengan kuncinya. Perasaan pintunya tadi nggak ada kuncinya deh. Baiklah, kalau begitu teman-temanku sekalian, sepertinya kita sudah menemukan kunci. Dan itu adalah rumahnya Teletubbies. Berarti gue tinggal lurus aja ke sana dong. Semoga aja ya, gue nggak tersasar, guys. Ya ampun. Ayo. Kita ikutin jalan setapaknya aja, teman-teman, untuk kembali lagi ke rumah yang kecil. Masalahnya, bisa balik gak gue nih? Betul juga. Bahaya soalnya, guys, tempat ini. Tempat ini tuh terlalu gelap. Dan juga banyak makhluk-makhluk yang aneh gitu loh. Oke, kita akan temukan ya misterinya. Kita sudah mendapatkan kunci. Dan sekarang gua tinggal mencari rumah kecilnya. Oke, sebentar. Tadi gua gak tahu juga ya, guys, apakah emang gua harus matiin senternya untuk deketin si Lala atau enggak. Oh iya, tunggu dulu. Imposternya si Tinky Winky kemana? Dan kalau gua lihat ya, perbedaan si Tinky Winky dan juga si Lala ya, teman-teman. Si Lala matanya masih baik. Si Tinky Winky pas kita ketemu matanya jahat banget, guys. Berarti masih ada imposternya. Gua harus berhati-hati nih, guys. Jangan senang dulu. Mungkin saja kita akan bertemu di tengah hutan. Oke, sabar. Jauh loh. Cukup jauh loh, guys. Kita jalannya ini. Udah nyampe belum ya? Oke. Aduh, masih ada dong mereka. Mau gak mau ya, guys. Wah, sini kau. Mamam nih. Nice. Minggir. Masih ada mereka, guys. Masih ada. Jadi gue harus berhati-hati. Sabar. Nih, ada pupup kan? Ada pupup. Terus kita harus kemana nih, guys? Gue lupa lagi. Habis ada pupup, kemana, guys? Jalan kita kalau gak salah ada dua nih. Lurus ke sana. Dan juga lurus ke sana. Oh, no. Gue coba terlebih dahulu ya. Oke. Ini ada mayit. Ah, mungkin aja bener. Kita harus ke sini. Terus. Oh no. Gua nggak tahu nih jalannya bener atau enggak. Oke. Waduh. Banyak mayit. Kita ikutin jalan setapaknya, maybe yes, maybe no. Hah? Suaranya kok tiba-tiba menghilang? Oh. Suaranya. Bersemangat lagi, guys. Tunggu dulu. Gua harus siap siaga nih, guys. Aduh, masih ada kan? Masih ada satu lagi. Jangan dong. Yes! Dia tidak mengejar kita. Nah, ini udah deket harusnya ya. Ini udah deket. Harusnya, ini perasaan gua aja, guys. Aduh, ada lagi satu di depan sana. Mau tidak mau? I'm so sorry! Mamam nih. Oke, sip. I'm so sorry. Saya hanya melindungi diri saya.
Mana rumahnya? Oh no. Kenapa gelap banget? Jadi gue gak bisa lihat apa-apa. Rumahnya mana sih? Ini? Nice! Akhirnya kita sudah menemukan rumahnya ya guys. Oke, udah tidak siapa-siapa. Langsung saja kita masuk. Nice! Kita lihat apa yang terjadi nih. Apakah ada impostornya di sini? Wah! Ternyata masih ada si Po! Wah! Udah selesai teman-temanku sekalian! Nice sekali! Waduh! Waduh! Widih, udah tamat ternyata guys. Digantungin banget ya. Ya iyalah, masih demo ya. Oke leh. Kalau begitu, baik. Baiklah teman-temanku sekalian, untuk game Selendetabis They Are Coming demo sampai di sini terlebih dahulu. Dan seperti yang kalian lihat ya, kita bertemu dengan ada Po, ada Lala, ada Tinky Winky. Tapi Dipsy kita ketemu gak ya teman-teman? Gue lupa gitu loh. Kayaknya Dipsy gak ketemu deh. Dipsy itu ada di rumah Teletubbies. Tapi beberapa mayit juga mirip dengan Po dan juga Lala gitu loh warnanya. Gue juga gak tahu guys apa yang terjadi di sini. Dan kalau misalnya kalian lihat ya, kita itu masuk di sebuah rumah kecil yang dimana di dalamnya ada si Lala yang memegang kayu dan memukul kita. Gue gak tahu tuh kenapa itu terjadi. Yang pastinya All Tabisnya itu menyarankan gue pergi ke situ. Apakah All Tabisnya juga impostornya? Wah, bisa jadi ya. Baiklah teman-temanku sekalian, sudah selesai? Kita cek terlebih dahulu. Nah, sudah selesai. Terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah!